Assalamualaikum sobat guys. Hari ini Mamin ada di Mojokerto, tepatnya di daerah Trowulan ya guys. Mamin mau nyobain salah satu kuliner yang gak pernah sepi dan sering didatengin para artis dan food blogger. Nah, tepatnya itu di depan kolam segaran ya guys. Nama tempatnya ini Sambel Wader Cak Mat. Mereka buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan guys, kalau antriannya itu sampai kayak gitu. Nah, yang paling enak itu sambelnya mereka langsung diulek dadakan kayak gini ya. Nah, ini menu-menunya. Nah, jadi bukan cuman wader aja ya guys, mereka jual banyak banget menunya. Nah, Mamin mau pesen dulu ya. Jadi kalian nanti bilang aja ke ibu ini mau pesan apa aja, terus namanya siapa, nanti kalian tinggal milih tempat duduk. Nah, ini area dalamnya ya guys. Kalau yang ini area luarnya. Jadi tempatnya itu luas banget dan tempat duduknya itu ada banyak. Jadi meskipun di sini rame, kalian gak perlu khawatir. Nah, setelah nanti kalian sudah dapat tempat duduk, kalian tinggal tunggu aja karena makanannya bakal diantar sama mbak-mbaknya ini. Nanti namanya kalian dipanggil gitu ya. Nah, ini pesenan Mamin udah dateng. Mamin kemarin pesen sambal wader ya guys. Nah, harga per porsinya ini 16.000 ya guys. Jadi 16.000 itu sudah termasuk nasi. Wah, murah banget ya. Dan kemarin waktu Mamin coba, rasa ikan wadernya itu benar-benar gurih banget guys. Gak pahit sama sekali. Dan sambelnya itu yang benar-benar bikin nagih, karena pedesnya itu pas dan rasanya enak banget. Dan gak pakai lama guys, makanan Mamin langsung habis tak bersisa. Pantes aja ya, di sini itu selalu rame dan gak pernah sepi. Ya karena memang makanannya benar-benar seenak itu dan serecommended itu. Nah, jadi gimana guys? Kapan nih kalian kesini? Kalau kalian suka sambelan, kalian jangan lupa mampir ya ke Sambel Wader Cak Mat yang ada di Trowulan, Mojokerto.